Penjaga gawang Arema FC, Adilson Maringa segera merapatkan rekor baru, di mana pada 4 pertandingan terakhir, gawangnya belum kebobolan 1 gol pun. Ini artinya dalam 4 pertandingan terakhir, Adilson Maringa berhasil mencatatkan 4 clean sheet. Apabila saat berhadapan dengan Persiraja Bandar Aceh, Adilson Maringa gawangnya juga tidak kebobolan, maka itu artinya Adilson Maringa sudah menciptakan rekor baru bagi dirinya sendiri. Seperti diketahui, Adilson Maringa tampil impresif di bawah mistar gawang Arema FC yang dikawal oleh dua bek tangguh yaitu Bagas Adi dan juga Sergio Silva. Selain itu, proses latihan yang mumpuni yang dilatih oleh kiper asal Brazil membuat Carlos Maringa ini menjadi sangat menakutkan bagi striker-striker lawan. Arema FC sendiri baru akan berhadapan dengan Persiraja Bandar Aceh pada 23 Oktober 2021. Jika gawang Adilson Maringa masih bisa menjaga keperawanannya atau clean sheet-nya, maka Adilson Maringa akan segera mendapatkan rekor baru di mana 5 pertandingan terakhir yang tak sama sekali kebobolan gawangnya. Kiper yang digadang-gadang sebagai suksesor atau pengganti Kurnia Mega di bawah mistar gawang Arema ini sejauh ini menampilkan penampilan yang begitu api. Banyak sekali melakukan penyelamatan maupun bola bawah serta bola udara. Bisa dikatakan bahwa keberhasilan Arema menempati posisi 4 klasemen sementara ini juga berkontribusi besar terhadap kinerja dan kerja keras seorang Adilson Maringa, ditambah penampilan apik Carlos Fortes di lini striker Arema FC.